ngapain, nyanyi gak bener, nanya gak pas. Wah, 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 kok begitu sih juri? Emang juri pernah ketemu saya? Saya ini mau nyanyi lah, nanti lihat aja pembuktiannya. Memang dulu saya sempat gak lolos, tapi saya datang kembali untuk membuktikan pada juri. Perkenalkan nama, umur, motivasi ke idol kenapa? Nama saya Mansur CK, asal saya dari Kuningan, Jawa Barat, usia saya 21 tahun. Bermusik udah lama? Ya lumayan sudah lama, Bang Ari. Saya bermusik itu kelas 2 SD, kemudian saya les vokal, gitulah. Enggak, maksudnya gini, apa kamu bermusik yang semi pro or pro, nyanyi di panggung itu udah sering apa? Kalau itu saya sering sih bernyanyi di panggung-panggung megah gitu ya. Cuman ya kadang saya kalau enggak ada job, saya manggungnya di kamar mandi aja lah. Hari. Pencapaian kamu, salah satu yang kamu ingat itu apa? Waktu manggung di mana, sama siapa mungkin? Pencapaian saya waktu manggung, saya itu pernah ke Paris gitu ya, pernah ke Paris, Perancis, yaitu Perapatan Cipasung. Saya pernah manggung di situ, di Paris gitu ya, Perapatan Cipasung. Dan saya di sana manggung-manggung aja lah, pernah sampai ke sana. Indonesia pernah jadi pembuka penyanyi siapa, diva siapa, konser gitu. Bareng sama siapa? Konser bareng siapa? Saya pernah itu di Paris itu saya pernah nyanyi, dan ketika saya nyanyi itu ketemu Mimi Kade. Cuman Mimi Kade-nya itu bukan Krisdayanti, tapi Kokom Domaria. Saya ketemu di situ. Diam. Untuk siapa? Mimi Kade, Kokom Domaria. Mimi. Krisdayanti. Ya. Mimi. Bukan Krisdayanti, Kari, bukan. Kadenya itu Kokom Domaria. Ya, jelas no, ini jelas no. Mimi Kade, Krisdayanti, Bu Eorel. Kok Mas Anang jadi yang sewot sih Mas? Aduh, piye gitu Mas, Mas. Bukan Krisdayanti Mas. Kamu manggilnya masih Mimi? Iya, saya manggilnya Mimi Kade. Lu kan padahal sudah gak sama pipi. Iya, bisa aja gitu. Lucu. Soalnya kan kadenya ini Kokom Domaria, saya mau bukan Krisdayanti. Mau nyanyi siap ya, jangan dengerin yang tadi. Iya, ini mau nyanyi Mas Anang. Siap, saya nggak dengerin ya. Tadi mah hitung-hitung hiburan aja lah, biar nggak suntuk. Mau coba nyanyi apa? Saya mau bernyanyi ini, Bang Jodika mau bernyanyi lagu SKJ dari idola saya, yaitu Charlie Panoten dari ST12. Saya akan membawakan lagu SKJ atau Sakojo. Oke. Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku, rasa rindu padamu kini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau 1000 rintangan tak gentarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang setia di hatimu, kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curiga ku terhadapmu, semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba untuk berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Kamu hampir gak ada vibra kamu deh. Masa sih bunda? Ada sedikit, soalnya saya belum latihan lagi. Coba ya dikit, berarti harus begini kali ya. Baru sebentar saja kau bergegas. Begitu mungkin kali bunda ya. Pantesan aku ini cari fibranya di mana? Kok gak ada, aku cari-cari. Masa sih bunda, tadi kan ada, itu kayak begitu kan fibra tuh. Sama ini, kamu harus belajar mensustain nafas. Oh gitu, jadi mensustain nafas tuh mungkin begini kali ya. Harus apa ya, harus tahan di perut kali ya, seperti gini. Baru susah bunda, gimana ya, pusing lah jadinya saya, gimana ya. Lagu yang lain. Boleh, ya udahlah, saya bawain satu lagu lagi ya, dari idola saya. Saya mau bawain lagu ini, Biarkan Aku Jatuh Cinta. Tadi kan SKJ, sekarang Biarkan Aku Jatuh Cinta. Mudah-mudahan yang sekarang lebih bagus, tapi tolonglah diiringi pakai gitar gitu sama komben gitu ya. Saya mau bawain lagu Biarkan Aku Jatuh Cinta dari ST12. Oke. Mata ini indah melihatmu, rasa ini rasakan cintamu, jiwa ini
Jantung ini detakan jantungmu, dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan. Aku padamu, rasa ini tulus padamu, takkan berhenti sampai nanti ku mati. Biarkan aku jatuh cinta, pesona ku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata tuh mau atau tidak. Dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan. Aku padamu, rasa ini tulus padamu, takkan berhenti sampai nanti ku mati. Biarkan aku jatuh cinta, pesona ku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata tuk mau atau tidak. Biarkan aku jatuh cinta, pesona ku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata tuk mau atau tidak. Aku yes, aku tes. Terima kasih Bang Judika. Aku yes banget. Terima kasih ke Bunga Citra Lestari. Ini ambil dari aku. Terima kasih Kak Ari atas jualan tiketnya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit dan semangat saya buat bisa terus lanjut di next Indonesian Spidol ini. Terima kasih. Salam dan doaku. Sukses selalu.